Baik, terima kasih Munawar di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana terus setia menonton Selamat Pagi Malaysia edisi 10 Mac 2022. Untuk cerita pagi dari Johor ini bersama saya Taufik Saliman yang akan berkongsikan kepada anda tentang usaha ataupun jabatan program yang dilaksanakan Jabatan Penerangan Negeri Johor untuk bersempena dengan hari pengundian pilihan raya umum negeri Johor ke-15 pada hari Sabtu ini, di mana Jabatan Penerangan Negeri Johor giat mengusahakan ataupun sedang giat membuat hebahan umum menerusi program Info on Wheel. Baik, untuk perkembangannya bersama dengan saya pengarah Jabatan Penerangan Negeri Johor Encik Naim Fahmi Ahmad Tajuddin. Okey tuan, terima kasih. Terima kasih Taufik. Okey tuan, boleh ceritakan bagaimana aktiviti Japan Johor dalam menyampaikan info kepada masyarakat sepanjang kempen ni? Baik, terima kasih Taufik. Seperti mana yang Taufik maklum pada peringkat awal tadi, pihak Jabatan Perangan Malaysia Negeri Johor khususnya lah, telah melaksanakan satu program yang dinamakan sebagai Info on Wheel. Info on Wheel ini kita bergerak dengan menggunakan unit-unit bahan Jabatan Perangan Malaysia, di mana kita menempatkan di dalam satu unit itu di setiap daerah ada seorang pegawai lapangan lah, dan ada seorang lagi JAV yang akan operate dia punya PA system. Dan bahan yang kita buat di seluruh daerah di seluruh negeri Johor ini melibatkan ke semua kawasan, boleh kita rangkumkan ke semua kawasan bagi kita nak memberitahu dan memaklumkan semua pengundi yang layak, especially lah pengundi-pengundi baru yang 18 tahun dan juga pengundi-pengundi yang telah didaftarkan secara automatik untuk terus keluar mengundi pada 12 bulan nanti. Okey tuan, bagaimana pula dengan apa lagi aktiviti menarik yang dicadangkan oleh Japan Johor untuk menyampaikan info kepada masyarakat tentang hari pengundian selain daripada Info on Wheel ini? Okey, selain daripada itu, untuk makluman Taufik dan juga para pendengar, Jabatan Perangan Malaysia Negeri Johor juga telah mewawarkan ke semua berkenaan dengan infografik hari pengundian ini melalui media sosial lah, Jabatan Perangan Malaysia seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya lagi. Dan elemen yang kedua yang mungkin kita terapkan, sebab di bawah Jabatan Perangan Malaysia kita telah menubuhkan di peringkat negeri Johor saja 168 komuniti keluarga Malaysia, dan komuniti keluarga Malaysia ini bertindak sebagai rakan strategik bagi pihak Jabatan Perangan Malaysia. Dan di setiap komuniti yang kita tubuhkan di bawah satu dun ada 3 komuniti keluarga Malaysia, kita telah menyimpanlah nombor-nombor kontak setiap individu yang terangkum dalam komuniti itu sendiri, supaya mudah untuk kita berkongsi belas maklumat berkenaan dengan pilihan raya kepada semua ahli-ahli dalam komuniti keluarga Malaysia itu sendiri. Okay, tuan, bagaimana tuan melihat melalui program Info on Wheel ini dapat menyampaikan maklumat yang menyeluruh kepada pengundi supaya mereka tahu di mana mereka nak mengundi, saluran semua, boleh tuan ceritakan? Okey, baik. Pada pandangan peribadi saya lah, mungkin penyampaian maklumat melalui Info on Wheel ini bagi saya memang berjaya, sebab kalau kita lihat di kawasan-kawasan, especially kawasan remote lah, penalaman, kawasan-kawasan yang tidak mendapat liputan keseluruhannya secara baik, unit kita akan bergerak ke kawasan tersebut untuk memberi maklumat kepada semua penduduk di sekitar lah. So, dengan kita memberi pemakluman itu, saya percaya penduduk yang terlibat di dalam satu kawasan yang mungkin terjejas dengan liputan seluler ni yang mungkin agak kurang baik ni, Taufik, mungkin dia orang dapat lebih dekat dan juga mendengar apa-apa perangan yang kita sampaikan melalui Info on Wheel itu sendiri. Okay, jadi program ini, Info on Wheel akan diteruskan sehingga hari esok, sehingga hari terakhir ya? Ya, Taufik, kita akan teruskan Info on Wheel ini sampai hari pengundian. Dan kita minta, sebab yang bila Taufik sebut tadilah, kita masukkan yang dia punya skrip itu untuk Info on Wheel ini, kita bekerjasama dengan pihak SPR Negeri Johor itu sendiri. Maksudnya pada peringkat awal kita buat hebahan itu, kita telah sit down dengan pihak SPR dan dia orang menentukan skrip itu, dan kita terus sampaikan skrip itu melalui kita punya IOW itu sendiri. Okey, baik tuan, terima kasih untuk penerangan yang cukup pada itu, dan kita harapkan agar rakyat Johor yang hendak keluar mengundi pada hari Sabtu ini sentiasa peka dengan maklumat semasa daripada Jabatan Penerangan Negeri Johor untuk memudahkan proses hari pengundian pada hari Sabtu ini. Baik, kepada semua rakyat Johor, jangan lupa untuk keluar mengundi, #yukmengundi. Kembali bersama Hani di Angkasa Puri.